sobat-sobat penggemar Idol Game. Balik lagi di barang gue, Home Gaming. Kali ini gue bukan nge-main game Idol Hero ya. Kali ini gue pengen review game baru yang baru aja gue download. Itu namanya apa ya, kemarin gue lupa. Dice gitu ya. Lumayan, ini masih awal banget ya. Jadi ini belum gue apa-apain. Baru aja gue pencet mulai terus gue mainin. Gambarnya lumayan bagus. Ini bermainnya kayak apa ya, sama sih, cuman dia itu seperti gambarnya sih nggak terlalu buruk ya, tapi dia itu mainnya pakai dadu. Jadi kalian perlu energi untuk main. Kalian bisa lihat di kanan atas ada energi, kemudian kalian bisa lihat di kanan bawah ada dadu. Oke, jadi sekarang kita harus, jadi kalau udah tadi main, gua udah pencet dadu dua kali. Ini baru aja pertama kali buka dunia terus main langsung dapat quest kayak gitu. Terus kita disuruh fight. Gua juga belum ngerti gamenya, belum terlalu ngerti. Tapi Oke. Ya kan ada dadunya kayak gini. Jadi kita ada dadu kayak gitu ya. Ini apa? Ini damage and attack all enemies. Oh, ini apa? Ini untuk all enemies. Weak. Oh, ada weak, ada strong ya. Extreme. Ini apa? Oh, ini untuk nambahin defense. Ini ada dadunya gitu, jadi dia akan nambah serang gitu 15. Dadunya bergerak sendiri ya. Mana belah? Decrease defense. Oh. Decrease defense-nya musuh apa defense kita? Nambahkan level hero. Oke. Lawan lagi. Oh, lucu sih game-nya. Nggak terlalu buruk. Two blades. Strong. Ditambah serangan dari 15. Lumayan. Ini. Mana pula? Decrease defense. Defense-nya kita atau defense-nya? Okay, victory. Ada daun, ada air, ada api ya kalau nggak salah ini. Api ya, Alara. Continue. Terus apa? Hahaha, nice jobs with the orcs, but they will be back. Mereka akan kembali lagi, orcsnya. I'm Dorne Blackhammer, namanya Blackhammer Dorne, dan dia adalah seorang blacksmith yang buat senjata. If you gather enough of mold tonight, I can craft useful item for you. Kalau kamu bisa mengumpulkan mold tonight, saya bisa membuat item-item yang berguna untuk kamu. Bawa beberapa untuk aku secepatnya sebelum orcnya itu kembali lagi. Oke, sip. Begin the quest. Terus kita akan multinet itu sangat berguna. Kayaknya Ox itu menjatuhkan Molten Knight kalau mereka dikalahkan gitu ya, pada saat mereka kabur. Oh, sip. Itu tidak cukup. Ayo kita dapatkan lagi Molten Knight. Ini dapat item. Kayaknya kalau masih di awal-awal nih, jumlah dadu yang kita dapatkan itu disengaja sama sistem biar kita bisa mengikuti alur cerita ya. Sekarang kita mempunyai Molten Knight. Sekarang kita harus roll dice lagi ya untuk melihat apa item apa yang bisa dibuat dia untuk kita. Jadi tergantung nilai dadunya dia akan membuat kita item-item ya. Oke, sip. 6. Kayaknya ini sengaja 6. Ya kan? Lagi. Collect gear. Kita dapat ini pedang 1. Gimana cara equip? Ya kan, langsung dikasih tahu cara equipnya. Kita pergi ke gear. Kayaknya ini lumayan bagus sih gamenya ya.
satu sengaja kayaknya itu. Wow. Dia memberikan kita Forge Hammer setiap kali kita masuk ke Forge Tile. Jadi ini namanya Forge Tile ya. Setiap kali kamu masuk ke Forge Tile, aku akan memberikanmu Forge Hammer. Berhati-hatilah, kamu dapat you can only hold a limited number. Kamu cuma bisa megang beberapa Forge Hammer doang. Jadi nggak banyak yang bisa dipegang. Saya mendengar rumor ketika combat dice itu ditemukan di treasure tiles. See if you can get one. Oh, treasure tiles kayaknya yang tadi bentuk kotak kayak di atas. Nah, itu jawab itu. Tapi kayaknya ya, gua rasa kita bakal stop yang di situ, yang di nyala-nyala. Nomor 3 kayaknya. 4? Oh ya, ini pasti di situ. Battle! Kita ngelawan boss. Tipe kegelapan dia ya. Bintang 3. Oh, ada bintang-bintangnya juga ya. Setiap hero mempunyai elemen dan ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang normal. Oke sih. Jadi kita itu elemen apa sih? Kita tuh elemen apa ya? Kita bisa menang dengan elemen. Langsung mati. Selfish Protection. Oh, dia melindungi dirinya sendiri. Ini serang semua deh. Fires of Mana. Decrease defense-nya musuh gitu. Oh, salah, harusnya gua bunuh. Gua kena racun. Oh my god, gua sakit. Mana blast? Okay. Oh, udah mati. Tidak begitu kuat sepertinya. Di sini levelnya ada 3. Ada, kalian bisa lihat ada bentuk kayak hammer, terus kayak helmet sama bentuk nyawa di bawah itu apa ya? Oh, total damage yang diberikan, total serangan yang diterima sama total heal yang dapatkan dari hero ini. Gua pikirnya experience, ternyata bukan. Oke, sekarang kita main dadu, kayaknya dapat 2, ya kan? Udah disengaja sama sistemnya biar kita dapat. Sip, continue. Dapat lagi duit. Sekarang disuruh apa? Orang tua itu benar. Ini lebih bagus daripada duit. Gua mau butuh duit. Kill the Vanguard, bunuh mereka. Second wave, ayo. Second wave. Gelombang kedua, attack. Kill all the defenders, bunuh semua yang bertahan. Whitestone has been at peace for 500 years. Whitestone udah menjadi kota yang tenang di 500 tahun terakhir. Kenapa mereka nyerang sekarang? Itu tidak menjadi masalah. I don't wanna be a troll and I don't want to be dead either. Dia gak mau jadi bodoh dan mati. Ayo kita siap-siap untuk pertarungan berikutnya. Begin quest. Oh, disuruh equip lagi yang banyak dice. Dice maksudnya kita bisa equip new dice. Oke, jadi kita punya dice baru. Oh, jadi ini bisa item sama bisa dice poison. Di atas itu apa? Critical, yang ini poison. Oke, gitu. Jadi kita kemungkinan bisa dapat poison 2. Oh, kayaknya menarik. Berbagai macam hal terjadi di game ini. Nevin's poison dice has a chance to poison enemies. Okay. When you use skill, heroes roll and dice equip with that skill. Tap an enemy now. Ayo kita tap enemy satu dan kita dapat dice. Oh, kayak gitu. Dia bisa poison the target. Oh yes. Keren. Oh, game-nya lumayan bagus menurut gua ya. Mana blast? Decrease attack. Oh iya, decrease attack-nya musuh. Pamor. Jadi ada dice yang ngasih, ada dadu yang ngasih serangan doang, ada dadu yang ngasih nambah ini poison. Dice yang ngasih attack. Yang tengah udah mau mati aja ya. Ada heal nggak sih? Gue punya priest. Weak. Victory. Gue butuh
naikin level skill yang tadi. Nah, naik level 2, oke. Ini menarik. Gamenya lumayan menarik menurut gue. Jadi kita punya energi, kita punya batas energi. Dalam satu hari kita bisa main berapa kali lawan lagi, bro. Tapi enaknya itu ya, setiap kali kita masuk tuh nyawa kita full lagi. Yep. Enemies yang ada di bagian belakang itu terlindungi. Jadi harus bunuh yang di depan dulu baru bisa bunuh yang di belakang. Sama, beda sih kalau idol hero mah. Depan belakang satu. Sip. Kita bunuh dulu dia pakai mana blast. Kayaknya si cewek ini lemah kali yang di tengah. Oh, dia bisa decrease defense. Naruh kode. Oke. Lumayan, gue suka game ini. Game untuk menghabiskan waktu ya. Lanjut lagi, claim. Dapat lagi energi. Oh, kita dapat banyak chest. Kamu dapat kartu, gunakan mereka untuk. Oke. Jadi kita dapat kartu untuk jalan sesuai dengan yang kita pengen. Oke. Oh, jadi kita punya kartu yang untuk langsung ke treasure chest. Maulah. Dapat summoning scroll. Oh, kita punya summoning scroll. Berarti kita bisa summon hero baru kayak di Idol Hero. Let's summon new hero. Oke, ayo kita summon. Ada mythical summon dan ada hero summon. Kita akan coba summon satu hero. Tap untuk continue dan kita dapat hero bintang 3. Satu. Oh, hero-nya cuma sampai bintang 3. Siapa kamu? Priest. Iya kan? Dia pasti priest. Continue. Oh, kita dapat mystical summon. Yes. Tap. Mystical summon. Bintang. Oh, bintang cuma sampai 3. Bintang 3. Yang bagus, please. Rare doang. Gua masih punya sekali itu mystical summon, iya kan? Kasih yang bagus dong. Kasih yang bentuknya agak bagus gitu kayak angel. Oh, bintang 2 doang. Kayak orc. Nevin lagi. Mungkin kalau kita dapat Nevin lagi kita bisa upgrade dia ya. Third skill. Oh, gua tahu ini pasti. Dice. Kita harus pergi ke dice lagi. Pencet tombol dice-nya. Unlock. Confirm, pakai 30 apa itu namanya? Sebanyak hal yang kita nggak tahu di sini. Oke, critical, masukin critical. Ada yang tambah 2 loh di sampingnya. Kenapa yang tambah 1 yang dipakai, coy? Pickpocket. Aduh, masih nggak ngerti banyak. Dari mana kamu datang? Saya adalah Kot dari itu keluarga Kortan. Saya datang untuk membayarkan utang kepada The Short One. The Short One siapa? Oh, kamu orang pendek. Oh, mereka udah ditentukan. Jadi tadi kita summon tuh mereka berdua ini udah ditentukan. Pasti yang keluar pasti mereka berdua. Kapak saya lapar. Ayo kita berantem sama orc. Fine idea. Sana katapult first. Jadi kita harus main. Kita harus nyerang katapult. New heroes. Jadi kita punya new heroes. Kenapa dia cuma bintang 1? Port is lebih bagus di depan, but he is in the back. Let's make a switch. Tap code. Oh, front row itu yang di kanan, back row itu yang di sebelah kiri. Okay, fine. Oh, kita punya jurus ketiga. Ini jurus apa? Memberikan 150 serangan kepada satu orang doang. Punya 25% kesempatan untuk mengambil random buff. Baca. Kita kritik. Boom boom. Yes.
Bagus banget itu. Oh, jangan serang gua. Oke. Apa ini? Oh, bisa heal diri sendiri. GG. Menurunkan serangan kepada semua. Oh, oke. Good. Dia bisa serang semua musuh nih. Dan dia main. Keren. Animasinya lumayan bagus ini apa? Berikan 100 serangan dan oh, bisa heal. Jadi kita punya priest sekarang. Healing strike. Keren, keren. Tidak buruk. Decrease defense. Oh iya. Benar, berarti dia ngurangin nyawanya musuh, defense-nya si musuh. Mau coba jurus yang lain aja. Waduh, no, mati satu. Lala. Ini apa nih 4 nih? Enggak bisa dipakai. Ini apa? Oh, itu untuk sembuhin diri sendiri. Oh, dia nyerang 2 orang. GG. Kuat, kuat. Dia cuma kill 11 poin doang. Cewek yang tadi mati ya? Yang dead, yang di tengah dead. Claim. Banyak yang di tengah mati di sini. Musuh baru. General Glyn Hall. Kamu orang-orang bodoh. The Twilight Empire rises again. Kalian semua akan mati. Truffles a bird and elf. Oh dia elf, tapi kayaknya dia the dark elf. Elf hitam. Bring me the shadow bones, these fools. Oh dia bawa teman baru. Yeah, destroy. Uruk. Namanya Uruk. Begin quest. Kalahkan apa nih? Take out this ogre champion. Kalahkan si ogre ini dan musuhnya akan kabur. Oke. Okay. Kita kalahkan ogre. Dia ada di 1 2 3 4. Langsung 4. Master want your bones. Master gua pengen tulang belulangmu. Jadi aku akan mengambil tulangmu. Nah, harusnya tadi gua naikin level dulu ya. Gua penasaran sama hero-hero lain. Masa hero-nya cuma ini doang? Ayo kita poison. The pickpocket. Kita kritik. Ini serang 2. Serang semua nih. Colors of mana. Heal. Healing strike. Gua pikir kalau kita berantem kita bakal dapat experience. Ternyata enggak. Jadi kalian bisa melihat levelnya itu 1. Levelnya 1 semua. Kecuali yang dia bisa heal diri sendiri, coba kita cek. Best defense. Cuma tambah 7. Dia cuma nambah 7. Decrease attack. Oh ya, kita nurunin attack-nya si boss. Lucu sih. Game-nya nggak buruk. Menurut gua, game-nya nggak buruk. Continue. Gua belum bisa ngasih musik di video kali ini karena gua nggak tahu videonya, suara dari videonya bakal lebih gede daripada suara gua atau gimana. Soalnya ini pertama kali gua ngerekam game ini. Kita mau berhasil, elfnya kabur. Elf itu menghancurkan diri mereka sendiri. Oke, bagaimana mereka bisa datang kembali? Aku yakin kalian hero-hero itu bisa mencari dia. Ngaruh udah. Oh, dia mau kabur. Tidak bisa, saudagar. World complete. Kayaknya ini semua adalah yang diberikan oleh sistem buat kita. Kalau kita punya rumah. Welcome home. Dari sekarang, dari sini, kamu akan memanage hero kamu, pergi ke adventure baru, dan sebagainya.
Ayo kita ke action. Ada campaign. Oke, gambarnya bagus. Gambarnya tidak buruk. Bisa gua naikin level hero gua dikit? Elf telah kembali. Ancient Legend kembali lagi. Ini pertanyaan sama. Ayo kita pergi sebelum mereka datang kembali. Saya tidak akan kabur dari pertempuran. Let the pale ones and the orc dogs come. Pale ones tuh yang ini ya, pucet ya. Kayaknya dia ngomongin elf. We will crush them. Gue pengen punya hero baru yang lebih bagus bentuknya. Penasaran. Rorin priest, tapi dia cuma bintang 1. Kayaknya priest kalau bintang 1 tuh tidak begitu oke. Okay. Ngomong summon. Kok stop gamenya? Tadi gamenya agak kesendat dikit dan gua refresh, gua close dan gua masuk lagi dan ternyata kita dapat hadiah. New player, jadi ini adalah hadiah. Oh ya, jadi kalau kita harus login setiap hari untuk bisa dapetin si equipment ini ya. Banyak yang harus dipelajari. Kayaknya kalau kita nge-equip equipment yang sama, kita bisa dapat bonus kayak gitu-gitu. Dapat wand, ini untuk penyihir kayaknya. Dapat tikus, apa ini? A plethude, master of poison. Oke. Bisa dapat yang hero yang lebih bagus gitu mukanya. Oke, jadi ini hari pertama kita dapat kamu. Jadi ya, game-game juga kalian bisa dapetin monster pakai beli. No, kita jangan dulu beli. Kita akan lihat di gamenya. Beginner pack. Apa ini? Rare. Bagus banget. Oh, tapi kok bentuknya kayak hewan-hewan gini ya? Ada yang bentuknya kayak manusia gitu, malaikat gitu. Terus demon gitu kan, kan keren. 3.500 yen, no. Oh, hai para petualangan, game ini akan mereka akan tutup dulu pada hari Rabu tanggal 16. Hari ini dong. Ada maintenance katanya. Tapi kok gua bisa main? Spend gems, kayaknya event deh. Oh, disuruh spend gems, ini event kayaknya. Golden Callies event. Okay. Kita nggak punya gems. Gua cek persatu ya. Ini ada event, kita bisa lihat event di sini. Oh ini event tadi coy. Oh, gambarnya nggak buruk sih menurut gue. Okay. News, ada kabar baru, mungkin bisa ngasih kita sedikit gems tambahan gitu. Enggak, ada gems tambahan enggak. Kayaknya ini cuma news doang. Tapi kalian bisa lihat gambar dan penjelasannya itu tidak buruk menurut gue ya untuk game baru. Next, kita ke yang merah-merah. Ada yang free pasti, ya kan? Si ini juga free. Oh, harus VIP dulu baru bisa free. VIP dulu mah, bukan namanya free, kepret. Hero Summon. Ini yang free kayaknya. Tetap. Dapat apa? Ada yang pernah nonton ini ya, Hobbit. Ini kurcaci yang kayak ada di Hobbit nih. Continue lah. Kita punya, masih punya beberapa ya. Gue pengen Mystical Summon, gue punya 4. Apakah kita boleh summon? Oh, kalau kita summon, wow, kita summon 100 kali bisa dapat Ethereal. Oh, keren kayaknya nih. Assassin? Keren, keren, keren. Ayo kita summon. No, oh, gua nggak punya coy. Ah, summon. Ini yang tadi. Yang bagus lah. Oh, bintang 2, assassin lagi. Summon lagi. Ini Kala yang punya kita kan?
Mana lagi ada hero yang lain yang bentuknya lebih bagus gitu lah. Bintang satu doang lagi. Masih punya satu. Tapi continue nih, dapat yang sama. Kemungkinan mereka akan jadikan korban. Biasa kalau cuma bintang satu itu bisa jadi korban hero. Ini Khalid Gom, Nevin bisa naik level. Pakai duit dia naik levelnya. Gua nggak terlalu pengen naikin level hero kalau misalnya mereka nggak kuat ya. Naikin level dulu yang gua kuat. Level 5. Kamu jadi level 5. Okay, kita bakal naikin levelnya jadi level 5 semua hero. Apa mungkin kita naikin? Priest itu butuh level kayaknya. Tapi priestnya cuma bintang 1 loh, kasihan kali. Naikin kamu deh jadi bintang 10 gitu. Yup. Bisa naik lagi? No, kita kehabisan sesuatu di situ. Ada merah di gear, berarti kita bisa equip. Equip. Nice. Okay, ada merah lagi di sini, berarti kita bisa equip. Okay. Ada merah di kamu juga, berarti bisa equip. Bisa kamu auto equip gitu, biar kita nggak ribet. Ada lagi yang merah. Equipmentnya apa bisa di upgrade? Ya, kita bisa upgrade equipmentnya menggunakan ada bagi ada iron nugget. Kita nggak punya iron nugget. Pencet kamu. Yuk, kita lanjut. Udah nggak ada yang merah-merah lagi. Gold. Yes. Ada claim. Oh, bisa claim semua nih. Claim. Oh, no. Harus claim satu persatu. Ini apa? Fragment tulang. Oh, ini penting nih kayaknya. Elixir. Ini kayak spirit kalau di Idol Hero. Gua bandinginnya sama Idol Hero ya, karena game yang gua mainin tiap hari itu Idol Hero. 20.000 elixir, mantap. Untuk naikin level hero kayaknya bisa. Ini summonnya merah, tapi dia bukan summon. Gua pengen summon untuk hero yang mythic, bukan hero yang biasa, bro. Dapat yang bagus, ini lagi. No. Kayaknya hero nya biasa. Playtime. Yeah. Dapat lagi elixir, dapat lagi duit, dan dapat lagi energi. Kayaknya di awal-awal tuh kita bakal dapat energi yang banyak, tapi kalau kita udah main jauh, energinya akan kekurangan. Kita akan kekurangan energi. Terus, gue nggak masih belum bisa gedein level kamu. Apa yang gue butuhkan untuk bisa naikin level kamu? A hero level cannot exceed player level. Levelnya level hero nya tuh nggak bisa melebihi level kita. Emang level kita berapa sih? Kita level 2. Gak ada yang bagus. Lanjut, ayo kita lanjut ke campaign Paradise Hill continue. Summon a hero ball complete. Okay, sip. Ada kartu. Move back 3 kali. Jangan move back 3 kali dong. Okay, jadi kita bisa pilih jalan kayaknya. Ke... Hah? Minder. 4. Oh, ada toko. Jadi kita bisa beli. No, kita nggak usah beli deh. Kayaknya ini nggak penting. Main lagi. Satu dadu, satu energi. Wow, efisien. Apa ini? Wow, ini kayak ada pilihan gamenya ya. Oke, jadi pintu untuk ke tempat si kurcaci itu lagi tertutup. Oh, mereka tuh tidak mau. Oh, jadi mereka pintunya si kurcaci itu kamu mau apain? Kita kondors and shadow password, kita ketuk pintunya dan kita kasih tahu password, terus kita buka pintunya pakai magic, kemudian yang ketiga kita akan hancurkan pintunya dengan kekuatan.
kita pilih yang paling pilih yang paling hancur. Kita akan hancurkan mereka dengan kekuatan Aus. Dia cuma bisa ngomong doang ternyata. Lanjut. Oh, ini temannya si Kurcaci. Oke, temanmu itu. Oh, itu ada musuh di bawah. Demi nama lima dewa. Oh, berarti dewanya ada lima. Oke, fine. Kita bisa hafal itu. Kita harus cepat ke sana gitu ya. Begin quest. Oke, kita akan maju lagi. Oh, level 3 kita. Sip. Dapat lagi energi, ya kan? Yang hijau tuh kayaknya gems ya. Lihat kalau masih baru bermain, dapat treasure chest. Gamenya lumayan menarik, tidak buruk. Maju lagi. 6. Ini yang merah. Oh, ini kayaknya. Oke. Kita akan cari orang untuk dapat hadiah mungkin. Iya, kita dapat hadiah. Jadi malam. Oke, lanjut. Musuh harus ditunggu. Sekarang kita harus temukan yang selamat dulu ya. Kita harus bawa mereka ke tempat yang aman. Oke, sip. Lanjut lagi. Oh, naik level. Sip. 1, 6. Kita harus lawan si orc itu. Saya datang untuk membantu kalian. Apa kamu menemukan yang lainnya? Yang lain? Sepertinya pencarian kita tidak selesai. Ayo kita temukan mereka yang lain juga, gitu kata dia. Lanjut. 1 doang. Dapat duit. 6. Lawan musuh kayaknya. Yap. Musuhnya semua level 2, tapi kita levelnya di atas. Itu cewek yang tipe api, dia masih level 1 ya. Gua kayaknya gak mau naikin levelnya dia. Oh, kita bisa mempercepat nih. Kali 2. Kita bisa mempercepat. Oh, ini auto. Yeah. Gamenya punya auto, jadi kita tinggal nonton aja ya. Tinggal pencet tombolnya. Sih, tidak buruk. Oh, gamenya animasinya lumayan keren sih. Apa itu? Benar, unkillable, tidak bisa dibunuh. Enak gamenya Oh, kita bisa kali 2, kita bisa mempercepat. Mantap. Keren. Gamenya lumayan keren kalau dia punya sistem auto battle gitu ya. Kayaknya kalau ngelawan bos kita harus main sendiri tanpa pakai auto battle. Ini kita disuruh beli. No, sepertinya kita tidak perlu buang-buang duit untuk itu. 6. Gue pengen maju ke samping deh. Hai kamu, tolong kita. Monsternya menghancurkan rumah kita. Ayo datang bersama kami dan kami akan melindungi Anda. Bla bla bla. Apa itu? Oh. Oke, kita bisa forge. Kita bisa nge-forge. Oh, belum bisa karena ini masih 96 ya. Oh, tidak ada yang merah berarti nggak bisa ngelakuin apa-apa. Biasanya kalau ada merah-merah itu artinya kita bisa ngelakuin sesuatu. Ini percakapan lagi. Hey, ada seorang di pohon. Lari. Vian itu tuh monster. Selamatkan nyawa kalian. Tunggu, kita bukan orc. Datang bersama kami, kita akan bawa kalian ke tempat yang aman. Blablabla. Oke. Jadi sebenarnya kita cuma muter-muter tempat ini doang gitu kali. Iya gak sih? Kenapa kita gak bisa sampai level 5? Kenapa kita gak bisa naik, bisa ke sebelah kanan itu? Apa karena jembatan yang putus? Kali 2. Melawan musuh. Kalau ada auto battle nih asik loh. Apalagi kali 2.
Kita tinggal duduk dan nonton. Sip, keren. Gue suka gamenya. Sepertinya gue suka gamenya. Oh, mati. Cewek kita emang dia masih yang paling lemah levelnya ya. Apa kita naikin levelnya kelima juga ya? Kasihan dia dead. Cuma dia doang yang masih level 1. Oh, kita Black Hammer. Oke. Kita udah memenuhi. Ayo kita buat yang bagus, please. 5. Apa itu? Baju ya. Sekali lagi. 2, dapat baju lagi. No, gue pengen dapat yang nomor 1 itu bagus. Obsidian X kayaknya bagus. Oh, masih bisa. 4. Oh, dapat itu pedang. 2 lagi. 1 dong, 1. 5. Kenapa harus dapat pertahanan, baju pertahanan mulu ya? Goal completed. Kayaknya gue harus naikin di level si cewek yang dia masih level. Gue bakal naikin level elu. Ini ada yang merah coy, di gear. Oh ini, ada ini apa ini? Ini apa sih? Helmet. Resistance tambah 33. Ini attack tambah 67. Attack apa ini? Hah? Maksudnya apa bro? Kelasnya salah ya. Ini kelasnya apa ya? Ini kelasnya assassin. Equip. Oke. Ya kan? Kita naikin level kamu jadi level status kita, naikin level kamu jadi level 10. Udah level 10 aja. Kayaknya cukup nih. Dia juga bisa naikin levelnya. Tapi gue takut biasanya tuh kalau game-game idol gini tuh kita harus fokus ke satu hero sampai dia jadi kuat sebelum kita naikin level hero yang lain. Dapat lagi tuh. Satu ada toko ya. No, kita nggak beli apa-apa deh. Kita nggak beli apa-apa di toko, kita lanjut. Empat. Ini kayak main Monopoly menurut gua. Sampai kapan kita mainnya tapi? Cukup ngobrolnya. Ayo kita hunt mereka. Pursue the enemy. Oh, kita harus kejar musuhnya. Sip. Jadi itu kayaknya yang merah-merah di kanan itu ya. Dapat lagi tuh, bagus. Dua, dapat gems. Apa ini? Ini apa nih? Yelling at the orcs, a formidable kettle of young perform. Okay. Jadi kita harus nge-send hero kita ya. Kita harus cari hero yang bertipe beast dan juga berkelas warrior. Elemennya air. Kita nggak punya. Ada. Ada, tapi kita dia bukan kelas warrior. Kamu kelas apa sih? Berserker. Okay. Ini ada dice-nya. Oh, okay. 21. Apa maksudnya? Gue nggak ngerti. Oh, kita dapat buff. Kita dapat buff. Buffnya apa itu? Resistance ditambah 20%. Oke. Satu lawan musuh sih. Oh, kita dapat buff keren. Lihat di atas kepalanya mereka ada buff. Tambah resistance. Sip. Ini cewek ini tipe apa sih dia? Jadi kita punya race beast tadi kita udah lihat ya. Mungkin ada race elf, terus race manusia. Serang. Yes. Oke, nggak buruk. Sip. 3. Ini kayaknya menyala-nyala nih musuhnya susah kayaknya. Ini apa? Oh dia, kalau yang kuat dia akan menyerang 15% serangan lebih banyak. Mati langsung depan. Apa itu?
Oh, dia melindungi dirinya dengan mawar berduri. Sip. Victory. Kita dapat ini, Iron Nugget. Yang tadi, apa itu? Gua lupa. Claim. Kita udah mencari orknya. Oh, baru ini jembatannya. Disuruh berenang. Jembatannya lagi hancur, disuruh berenang malah. Wah, kita disuruh kesini tuh. Dapat lagi gems. Oh, ini gue seneng yang ini. Yang gede dong. 7 tambah. Yuk, ah, kita kalah. Tapi kita terdapat buff. Oh, itu yang bentuknya kristal itu buff. Oke. Okay. Serang lagi. Kayaknya kita punya 2 buff sekarang. Ya nggak sih? No, buffnya tuh cuma dipakai untuk satu pertarungannya. Oke, okay. Tidak buruk. Ini cewek lemah banget yang ini, udah mau mati aja dia. Mati ke dia. Yes. Oh, no. Kayaknya gua harus naikin levelnya si Priest juga ke level 10, tapi... Kalian bisa lihat Priestnya itu cuman bintang 1. Gua pengen dapatnya yang Priest yang bintangnya lebih bagus daripada Priest yang itu. Ini bro, ngobrol. Ini batunya cukup. Batu untuk apa sih? Oh, batunya untuk menyeberang sungai. Malam, udah jadi malam. Oke. Okay. Oh, ada tanda bukti. Level naik level 7. Energi kita 181 dari total capnya 56 ya. Tapi hero ada yang merah-merah di sini. Berarti ada sesuatu yang bisa kita lakuin. Gear. Dia dari tadi nggak pakai gear ternyata. Ini filternya apa sih? Aduh, pusing. Equip. Oke, okay, udah equip gear 1. Ayo Priest, kita naikin lu ke level 10 deh. Ya enggak. Biar healnya bisa lebih banyak. Sayang banget dia cuman bintang 1. Kamu juga naik level 10, 6. Level 10 dong. Naikin semua aja deh ke level 10. Kamu juga dah. Kamu cepat mati soalnya. Sip. Main. Satu doang. Nah ini apa nih? Buku. Oh, ini cerita. Oh, cerita dongeng. 5. Lawan lagi musuh. Entahlah, ini masih ditentuin sama sistem apa emang kita udah main sendiri. Oke, okay. Dadunya ini memberikan serangan tambahan ya. Lumayan bagus. Sistem gamenya gua nggak suka gitu, jadi suka. Tidak buruk maksudnya. Kita punya batu yang cukup. Apakah kamu siap? Kita memperbaiki jembatannya. Clear the ruins of the old base and build new one from scratch. Pile rock in a different next stepping stone. Kayaknya kita perbaiki aja deh. Perbaiki jembatannya. Congratulations. Maksudnya? Oke, jembatannya. Oh, jadi jembatannya nggak langsung diperbaiki. Jadi kita harus ngelakuin sesuatu. Oke, okay. Oh udah langsung, langsung jadi. Naik level lagi level 8, sip. Kita unlock sesuatu yang lain tadi. 2, dapat treasure chest. Gua masih belum tahu cara pakainya si itu Iron Nugget. 5. Apa ini? Well, hello there, friends. Kita wager high rolls to win. Oh, kita akan ngebet di sini. Kalau kita menang, kita akan. Kenapa gue pencet tombol exit? Sorry, gue pencet tombol exit. Harusnya tadi kita coba sekali. Lanjut. Ini mau dapat lagi komise toko.
kayaknya kita nggak beli-beli deh. Ini cuma muter-muter ya, gue nggak tahu tujuan akhir kita kemana. Tapi kita disuruh muter-muter. Oke, 4 lawan lagi musuh. Musuhnya sekarang udah naik level. Ini apa nih, tikus bentuknya beda lagi tuh. Menurut gua gambarnya nggak terlalu buruk ya. Kayaknya teman-teman juga pasti setuju, gambarnya tuh nggak terlalu buruk, gambarnya bagus. Animasinya tuh nggak terlalu buruk gitu, bagus menurut gua. Entahlah ini game lama atau game baru, tapi gua baru lihat gamenya ya. Mungkin ini game baru. Apa mungkin ada teman-teman yang udah main gamenya? Game-game idol kayak gini tuh game-game yang dimainin hanya untuk menghabiskan waktu. Jadi ada beberapa yang suka, ada beberapa yang nggak suka sama game kayak gini. Ayo maju. Jadi ini cuman kayak nge-review dan nunjukin bentuk gamenya buat teman-teman. Kalau teman-teman suka silahkan main. Kalau teman-teman bukan tipe bermain game yang kayak gini nggak menjadi masalah. Oke. Sip. Oh, jadi kita punya tambahan gitu ya. Kita harus mempunyai goal 20 lebih biar kita bisa mendapatkan buff. Oke. Yang bagus please 11. Yes, sudah lebih itu pasti kita dapat buff-nya ya kan? Apa ini? Bone. Bone fragment. Ah, bukan cuma buff doang ya. Dapat hadiah juga. 4 lawan lagi musuh. Mereka semakin naik levelnya, udah level 4. Kenapa kita nggak bisa naikin level hero kita lebih dari level 10? Itu yang sekarang jadi pertanyaan gua. Continue. Ayo kita ngelakuin sesuatu. Ini kita pulang dulu ke rumah. Kayaknya rumahnya warna merah gitu. Apa itu? Summon. Ih, gua nggak mau summon. Guiding goals bisa claim di sini. Kita lihat, kita claim dulu yang bisa diklaim. Goals di sini juga bisa diklaim. Hero. Kenapa gua nggak bisa to level this hero, adjust the lever slider before. Oke. Okay. Tapi katanya hero level tidak bisa melebihi level pemain. Jadi kita masih stuck di level ini ya, 10 ya. Sebelum kita levelnya harus, kita masih level 8, kita harus bisa naikin level kita baru bisa naikin level hero tersebut gitu kayaknya. Oke, tidak buruk. Wow, ada banyak cerita di sini. Not bad, jadi gamenya nggak buruk-buruk amat. Lagian satu langkah cuma butuh satu dadu ya, satu energi ya. Kita punya banyak banget energi di sini. Lanjut, 3 lawan lagi. Musuh tambah naik levelnya. Gua takut ntar kita udah nggak bisa naikin level kita lagi. Terus musuh tiba-tiba jadi level 15 gitu kan, terus kita masih level 10. Boom. Auto battle-nya buat gamenya jadi lebih bagus. Lanjut. Gue pengen ke yang pedang nyala-nyala itu. Cuman satu, ini apa? Beda lagi nih. Oh ya, kita coba di sini. Tadi kan kita ngelewatin ini ya. Jadi ayo kita beli 50. Oke. Make a roll. Kita dulu berarti. 4. 2, yes, kita menang. Berarti kita dapat 1000. Ya kan? Oh yeah, ini kayaknya kita punya permainan ini ya di ngebet gitu. Not bad. Buruk. Lawan lagi. Mereka punya greater poison. Bisa nambahin speed juga mereka. Oke, kita punya racun.
Street Resistance. Oh, mereka punya banyak buff di sana. Oke, clear. Apa itu? Slime is full. Don't let it touch you. It wakes up dead. Jangan nyerang slime. Slime itu Rimuru. No, I can see not born from magic, but a little more. Dia terlahir dari magic, dari sihir. Explore it will be very dangerous. How we could, gimana kita bisa menyeberangnya? Oh, ada orang yang bisa membantu kita, penyihir. Ayo kita temukan penyihirnya. Kita harus menemukan the old one. Oke. Okay. Ini game-nya muter-muter gini doang nih kayaknya. Mana the old one? Ini apa sih? Ada manusia di situ. Ini juga ada assassin di situ. 6. Dapat tas. Oke, oke. Gua suka duit. I like money. Ngobrol pasti. Oh, ini old one. Hi, Wanderer. You're on urgent errand. Langsung ketemu dia. Kita datang dari jauh untuk menemukanmu. Kayaknya dia ini suka sama the old one. Kayaknya karena mereka sama-sama penyihir kayaknya. Kita membutuhkan wisdommu. Kalian datang untuk menanyakan tentang the black ooze. Ooze itu ini ya, kayak slime gitu ya. The fullness that corrupt all it touch. Okay. It is the weird, born of elfish sorcery. Okay, namanya weird ternyata. A vile destiny the elf have inflicted upon our world. Berarti di sini penjahatnya tuh di elf ya. The world will consume and drop a notice. Oke. Okay. Kita harus membunuh di si itu ya, slime. We will stop the elf. Kami akan memberhentikan elf dan juga weirdnya itu. How can we cross? Bagaimana caranya kita menyeberangnya dengan aman? Ada satu cara, tapi kita harus membuktikan diri kita kalau kita itu worthy. Kalau if you're a match elf, you must become strong. Kita harus jadi kuat. Ya, oh, gue pengen jadi kuat cepet. Tes ternyata. Begin case. Kita harus melalui tes dari si old, the old one. Itu udah level 10. Berarti kita bisa naikin level hero kita mungkin. Ya gak sih? Kita udah level 10 nih. Masih belum bisa. Ih. Mana caranya naikin level hero ya? Lebih dari level 10. 2. Blacksmith. 2 lagi. Dapat tadi ya. Treasure. 3. Dapat tadi ya lagi. Udah punya 4.000 duit. Not bad. Dapat hadiah lagi, treasure. Oke, okay, sip. Masih belum ngerti sih cara guna duit di sini, tapi ya. Oke. Okay. Sekarang kita maju. Ya kan, musuhnya udah level 5. Dan kita masih level 10. Gua ya, orangnya tuh agak skeptical kalau main game kayak gini. Gua pengen punya hero yang levelnya lebih di atas daripada level musuh. Jadi gua biasanya kalau main game RPG, gua biasanya main sampai punya level yang lebih daripada level musuh, baru gua ngelawan si musuh tersebut. Apalagi kalau mau ngelawan boss, gua biasanya ini dulu, nge-farming experience dulu sampai gede levelnya, baru gua mau ngelawan boss. Jadi kalau masih level rendah, gua biasanya bisa sabar gitu. Tapi ada teman-teman yang biasanya gua pengen langsung lawan boss meskipun kalah atau menang. Coba lanjut lagi. Oh, lawan lagi. Mereka udah level 5. Ayo dong, kasih gua hadiah yang bagus. Ada greater bomb. Ada bom lagi. Oke, 2 mati. Gua suka mage. Mage ngerang semua orang. Yeah. Ini akan bagus kalau kita bisa dapat hero yang lebih bagus daripada yang ini sekarang. Oh, ada blacksmith. Kita punya 2, ayo kita main. 5, dapat yang hijau. Oke, okay, bagus.
6. Yang putih kayaknya nggak terlalu bagus. 3. Ih. Collect. Ada heronya, heronya udah nyala, berarti kita bisa ngelakuin sesuatu. Equip, kamu equip. Udah gitu aja. Masih belum ngerti. Lawan lagi. Oh, hero, hero utama kita lumayan kuat ya. Apa itu? Penyihir mereka. Oh. Oke. Okay. Lanjut. Gue pengen jadi ke level 11. Gue pengen ngeliat kalau kita udah level 11. 6 tambah 6, 12 ya. 16 ya, lewat. Berarti kita dapat. Yeah, dapat tadi ya. Ini dadu nih. Ini dadu yang dipakai untuk melawan. Apa kita bisa? Gimana cari nambahin dadu, guys? Oh, bisa upgrade. Kita butuh apa itu? Relic. Aduh, ternyata banyak juga yang bisa dipakai, bisa di dimainin di game ini ya. Jadi kita punya luar itu cerita tentang hero tersebut, gear itu gear equipment ya. Status dice. Not bad. Lanjut. 6. Ngobrol lagi. Kalian telah kembali. Sip, kita udah kembali. Ibu, the old one. Orang tua. Oh, kita harus membalikan apa itu? Amulet. Oh, kita harus melawan itu kayaknya. Recover the disc. Kita harus ngambil kembali the disc kita. CD. Oke, okay, kita udah level 11. Artinya kita bisa naikin level hero kita mungkin. Ayo, bisa nggak naikin level hero-nya? Bisa. Cuma yang bisa sampai ke level 11 doang. Iya benar ternyata. Ayo naikin semuanya kalau gitu. Sama juga. Cuman 148 koin, not tidak mahal. Nggak mau ketinggalan. Sip. Lanjut. 3. Gue pengen punya priest yang kuat di sini biar healnya banyak. Dapat lagi duit. Oke. Satu. Ini ada setting. Setting apa ini? Exit combat, sound music. Oh, oke, okay, sip. Gimana menurut teman-teman gamenya? Kalau menurut gue sih lumayan untuk menghabiskan waktu kalau kita lagi liburan ya. Dapat gems. Oh ini, Sen Hero. 6-12, kita harus dapat sekitar 10-15. Oke, okay, pas. Yep. Dapat buff. Buffnya apa? Attack. Nambah attack 20%. Mantap. Ini sebenarnya untuk apa sih ini? Balik 2 spaces, balik 2 spaces kayaknya nggak berguna nih. Lanjut. Lanjut. Oh, nggak, belum tahu itu pakainya untuk apa. Lanjut. 1. Aduh, buffnya dipakai untuk ngelawan si cuil-cuil ini. Kayaknya buff ini dipakai untuk ngelawan si boss. Oh, hero gue jadi lumayan kuat ya.
Ini ada Minotaur di sini satu. Mungkin kita disuruh melawan dia mungkin satu. Dua. Lawan tikus dan juga goblin dan juga orc. Tikus itu mage kayaknya. Mage sama priest kayaknya di belakang tuh. Iya bener kan? Yang satu mage, yang satu priest. Mati sana. Tiga. Win the amulet. Bagaimana kita udah sampai ke barbarian? Bagaimana caranya kita mendapatkan amuletnya? Yang pertama, orang pertama bilang kita datang, terus kita datang dengan menghormati mereka gitu. Nah, kita kasih pendekatan yang bagus. Yang nomor dua, kita ngambil amuletnya ketika orang nggak ada yang lihat. Yang ketiga ini berantem mulu. Ayo kita men-challenge bosnya untuk one by one. Gitu. Menurut kalian yang mana? Kalau gue sukanya yang paling atas. Kita harus datang dengan baik-baik. Kita harus berbicara. Yeah. Oh, berarti memang cara dia yang paling benar. Mereka lebih suka kekerasan. Oh, dia udah ngambil amuletnya. Dia udah ngambil amuletnya pas waktu mereka lagi ngobrol. Oke, kita harus kembali ke old. Enter the cave, masuk ke dalam gua. Kita harus ke sini. Teleport tile. Oke, berarti kita harus berapa tuh? Turun kembali 2 kali. Ini move back 2. Gua punya kartu. Iya kan? Yeah. Daripada kita balik lagi satu puteran gitu kan. Dapat quest. Ini apa? Sleep. Ini dadu ya? Wait. Tadi dadunya bagus ya. Level 12. Kita naikin lagi level kita berarti. Mana dadu? Ini gak bisa dinaikin level apa? Ini bisa bro. Itu poison sama crit. Ada crit yang kali 4. Ini dong dipakai equip. Yeah, crit tambah 4 itu bagus. Ini apa? Poison kali 3. Ini life steal. No, kan ada life steal kan bagus tuh life steal. Ini ada sleep. Go to summoning. Ada hero shard. Kita butuh hero shard untuk ngebuka dadu gitu ya. Maksudnya apa ini? Derana. Derana. Kayaknya itu priest juga. Oh, itu tuh hero shard di samping hero-nya tuh kayaknya hero shard. Oke. Dapat hero baru bintang 2. Kayaknya bagus ini. Dia punya shield, dia punya attack, dan dia punya penyembuh. Oh, dia nyembuhin semua. Oh, ayo kita pakai. Dia level, dia bintang 2. Ini adalah yang baru. Bintang 3, yay! 80% damage untuk satu orang enemy, kemudian memberikan shield kepada semua allies. Bagus. Lagi ngasih shield, keren. Ngasih shield lagi. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Gue bakal pakai kamu. Ini padahal hero yang biasa loh. Baru lagi, Teriel. Oh, banyak hero baru. Suka gue, suka. Nih. Udah cukup. Ayo kita ngambil hero, kita pakai hero yang tadi aja. Kita masih belum bisa soalnya kita belum punya si ini. Masih belum bisa, kita belum punya si relic. Ayo kita cari hero yang lain. Ayo kita pakai hero yang lain. Ayo. Mana. Kita butuh priest yang bagus. Ini kamu bagus banget. Ini kamu. Ayo kita pakai. Hey. Mana tadi?
Tes makin levelmu menjadi level 12. Terus kita kasih dice. Kita bisa masukin dice membuat orang jadi tidur. Kenapa tidak? Terus the heal. Dia kayaknya bagus nih kalau kita kasih the heal lagi. Kamu cukup ngasih shield dan nge-heal kita satu tim, oke? Okay? Oh, gue suka hero-nya nih. Ada gear. Oke, okay, kasih gue gear yang bagus. Equip. Oke, okay. Dia tipenya apa nih? Gimana caranya dapat tipe? Oh, dia priest. Ini di bawah nih ada. Ah, dia mage. Jadi tipe air, elemennya air, kelasnya caster, dan race-nya itu wild. Game ini bagus. Ada lagi nggak yang bagus? Apa ini kamu? Ini yang gue suka tadi ya. Kamu tipenya apa? Warrior dan dia race-nya Saurian. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal naikin kamu dulu deh. Naikin kamu statusnya. Masih bisa naikin level di 12. Game-nya lumayan bagus menurut gue. Kita akan hilangin kamu. Kita akan hilangin kamu, race-nya. Gak terlalu bagus. Kita akan pakai priest yang lain. Ini kamu apa? Gue pengen lihat talent. Gue pengen lihat skillnya. Gimana caranya? Kamu? Increase apa nih? Dia juga bisa nge-shield. Fine. Heal juga bisa. Ah, dia bagus kayaknya. Ini apa? Oke, okay. Oh bagus nih. Ayo kita gantiin semua hero yang tadi kita pakai dengan hero baru. Jadi, oke, okay, jadi gue bakal bawa lu si penyihir, bukan pemanah. Sip. Tadi gue udah masukin gear ke kamu ya. Kita masih bisa upgrade lu. No, kita nggak punya relic. Dice, kita bisa masukin dice. Kita ngasih crit aja, kamu crit bagus. Kamu ngasih poison. Ya, biasa tuh. Poison itu bagus untuk pemanah. Next, kita akan bawa kamu juga deh. Status. Ya, mantap. Dice nge-crit. Decrease attack, nggak usah. Gue pengen crit. Ah, poison. Yes. Sama speed. Oke. Okay. Eh, ada sesuatu nih. Apa ini? Thorns. Counter attack. Bisa unlock di sini. Kita butuh warrior shard untuk unlock yang skill level 3. Yang lain tuh udah unlock kan? Ya bener. Oh, keren. Kita bakal naikin elu juga. Status. Naikin satu level. Sip. Kayaknya keren. Elu juga naikin satu level. Elu penyihir. Gue butuh penyihir. Oh, pas banget. Nyobain tim baru. Elu keluar. Gimana cara ngeluarin elu? Yes. Tuker. Lu tuker pakai lu. Ya, lu juga tukeran dah. Lu pakai itu. Jadi yang paling depan ada kamu. Ayo kita coba tim ini. Ada api sih. Semuanya daun sama wow, keren. Mantap. Yeah. Dia bisa kasih shield. Gue suka sama si pohon. Si pohon keren. Yes, baby. Victory. Gue suka tim ini. Kita coba lagi terus. Kayaknya gue gak mau buat videonya terlalu lama. Kita akan selesaiin videonya kalau sudah keluar dari si gua ini ya. Protection. Oh, asik banget dia tuh.
nambahin defense, keren. Wah, keren. Ini tim bagus nih. Untung banget gua nge-summon mereka tadi. Lanjut. Satu. Lanjut lagi. Kayaknya harus melawan si yang itu, yang di depan ini. Ayo, satu. Lima. Kita ngelewatin. Oh, kita harus ngelewatin. Kita harus melawan mereka meskipun kita dapet lima. Oke. Orcs. Kita punya orcs cewek namanya Skorga. Hey Rorin, kita udah gak pake dulu lagi. Kenapa lu masih nongol? Oh, Skorganya gede loh. Apa itu? Decrease healing. Mengurangi daya penyembuhan kita. Ayo, tapi kita punya si Fairy Shield itu ya. Sama defense. Mantep. Oh yes. Mantep. Sama defense lagi. Sip. Yang di belakang tuh tugasnya cuma ngasih shield sama heal. Kita butuh priest yang kayak gitu. Gak perlu terang, tapi cukup ngasih kita buff yang bagus. Oh, ada sesuatu di situ. Maju. Red now, later aja ya. Bagus gamenya, tapi oh, kita dapat, kita kalau red now kita akan dapat si gems warna hijau 50. Kayaknya gems itu bagus, tapi nanti aja. Tiga, lawan lagi. Baik. Mereka udah mulai naik levelnya, udah level 7 musuhnya ya. Dimana kita masih 12. Kayaknya ini kekurangan game itu ya, jadi kita nggak bisa naikin levelnya hero kalau kita nggak punya level yang tinggi. Shieldnya penuhin nyawa kita jadi ya. Quest complete. Balik. Take more than 5 days. Aku punya ide yang lebih bagus. White Stone itu merupakan barang yang berharga bagi 5 dewa. It touched my blessed amulet. Oh, kita akan dapat bless. Kita kembali ke White Stone. Kita disuruh balik ke White Stone. Jadi kita harus pulang dari sini. Naik level. Oke, naikin level lagi. Ayo pulang. Oke, jadi menurut gua gamenya bagus. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gua ini gamenya bagus untuk kalau kalian lagi bosan main game yang sama, gamenya ini bagus, animasinya juga bagus, jalan ceritanya juga lumayan bagus menurut gua ya, dan sistemnya dalam game juga lumayan bagus. Gua mungkin nggak suka hanya dimana hero nya itu nggak bisa naikin level lebih dari level player, karena kita akan stuck gitu kayaknya kalau level playernya kita masih rendah. Jadi level si hero nggak bisa lebih tinggi daripada level kita sendiri. Tapi selain daripada yang itu, gua suka gamenya. Kalau kalian juga suka gamenya, silahkan di download aja. Namanya apa tadi, gua lupa. Dice gitu ya. Jadi gimana menurut kalian pendapat, silahkan taruh di komen. Kalau kalian suka ya boleh main, kalau enggak, tapi gue tetap main Idol Hero. Idol Hero akan tetap menjadi konten utama di channel YouTube gue. Semoga kalian terhibur, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di video-video game Idol atau game Idol Hero selanjutnya. Mungkin kalau kalian punya game yang kalian main dan pengen di review, silahkan taruh di komen aja. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gue, Hope Gaming. Bye-bye.